Okey. International school, kalau Christ, saya jawab satu je. Nampaknya mungkin ada salah faham. International school ni sebenarnya kita lihat jiran kita, Thailand dengan Singapura. Kalau kita nak jadi satu pusat kepencangan akademik atau dalam bidang pendidikan, kita kena buat secara lebih terbuka. Di situ negara jiran kita tidak ada kotah, ya. Dan sebab itulah selepas kita melihat realitinya, ada banyak sekolah ni kerana saudara-saudara dari Malaysia, kalau dia anak dia apa ni berada di luar negeri, bila balik nanti dia tidak boleh masuk sekolah kebangsaan atau sekolah menengah kebangsaan, terpaksa juga masuk ke sekolah antarabangsa. Sebab itu ada keperluan kerana sekarang kita duduk dalam dunia yang agak berlainan, ya. Jadi yang buat saya tak ada masa, nanti kita bincang di luar. Jadi penjelasan itu menambahkan masalah lagi. Maksudnya dibuka ini untuk orang yang belajar di luar negara, balik tak boleh join sistem kita, masuk ini. Untuk yang rakyat Malaysia yang tidak meninggalkan negara, saya tak boleh. Adakah itu maksudnya? Yang Muhammad, inilah yang Muhammad nak buat spin isu macam ni. Saya kata dalam talent scope, kalau tahun lalu kita dapat terima, dapat menarik balik 600 orang pakarnya, anaknya semua belajar di luar negara. Bila masuk ke sekolah kita, dah tingkatan 1, tingkatan 2, dia nak ikut sistem apa? Dia kena masuk ke international school. Jadi apa itu sebagai salah satu saja. Kita lihat FDI kita meningkat. Saudara-saudara dari luar negeri, pelabur asing masuk ke sini, mereka nak menjamin anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Kenapa kita nak sekat? Kalau dia tak duduk sini, dia akan pergi ke Singapura, akan masuk ke Thailand. Jadi saya rasa ianya menguntungkan kita. Lagipun peratusan orang yang memasuki sekolah antarabangsa itu sangat sedikit yang Muhammad, ya. Ini tidak menjejaskan matlamat kita untuk menjadikan negara, warga negara kita mempunyai jati diri yang kuat, ya.